Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intri Hafrayuni, NIMH 104119179. Hari ini saya akan membahas tentang materi morfologi dari tanaman Asistasia gangetica atau bahasa Indonesianya rumput Israel. Tanaman ini berasal dari famili Acanthaceae yang merupakan salah satu anggota tumbuhan yang berbunga. Selanjutnya masuk ke dalam morfologi dari Asistasia gangetica. Yang pertama itu vegetatifnya, yaitu ada radix, kaulis, dan lamina. Yang pertama saya akan bahas tentang radix atau akar. Akar dari Asistasia gangetica ini tumbuh dari cabang dengan sistem perakaran tunggang, bercabang kecil dan terdapat bulu-bulu akar. Akarnya berwarna putih kecoklatan dan berbatang lunak. Bentuknya persegi memanjang dan berwarna hijau kecoklatan dan dapat tumbuh di dalam keadaan yang kurang baik. Kita bisa lihat di sini akar dari Asistasia gangetica ini seperti ini. Ya, ini seperti akar tunggang dan dia sangat lembut di bagian daun atau lamina dari bunga gangetica. Gangetica ini pasti memiliki bentuk lamina delta dan termasuk lamina tidak lengkap karena hanya memiliki tangkai dan helaian daun. Ujung lamina ini runcing dan tepi lamina rata. Lamina berbentuk meruncing, pertulangan pada lamina menyirip. Dan berbulu halus dan termasuk daun tunggal berhadapan panjang. Panjang pada lamina ini sekitar 5 cm dan lebarnya 4-5 cm. Berbentuk lamina agak memanjang, warna lamina hijau dan pangkal daun, ujung daunnya juga meruncing. Rata daging daun seperti kertas, pertulangan daun menyirip. Selanjutnya pada batang atau kaulis. Kaulis batang Asistasia gangetica ini seperti memiliki bentuk kaulis atau bulat. Batangnya termasuk kaulis rumput. Arah tumbuh batangnya humifus atau berbaring. Permukaan batang pilosus atau berbulu halus. Percabangan pada batang monopodia. Panjang batang di sekitar 15 cm dan batang coklat. Batang berwarna coklat muda, umur batang perennial, diameter batang 0,5 cm, dan sifat batang herbaceous. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam morfologi generatif, yaitu karena bunga saya ini tidak memiliki buah, jadi kita hanya membahas flos atau bunganya. Oke, flos tersusun rapat dalam tandan, seperti bulir mahkota, berwarna keunguan. Kelopak flos menutupi ovari. Susunan flosnya majemuk. Tangkai flos pedicellus. Flos Asistasia gangetica ini termasuk majemuk terbatas. Cabang pada flos untai atau bunga. Bunganya itu ada tangkai pada bunga berbentuk pedicellus atau tangkai bunga termasuk flos. Masuk bunga tidak lengkap. Bagian bunga yang satu dan yang lain sama. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.